Baik, untuk yang kedua, Ustaz, kalau memang kurbannya di tempat yang jauh, untuk yang berkurban, apakah cukup dengan niat saja tadi? Iya, cukup. Cukup dengan Ya, dia apa mengatakan kepada orang tuanya, tolong ini sembelihkan atas nama saya. Ya, jadi si apa namanya si penyembelih itu, ya dia mengucapkan nanti Bismillahi Allahu Akbar hadza an fulana binti fulana, disebutkan namanya. Allahu Akbar.